kamu. Jangan banyak omong dong. Jangan dikasih tahu sama siapa-siapa kalau saya lagi ada di sini. Apalagi sama si Mau. Gampang, bisa diatur itu. Tapi ada syaratnya. Syarat apaan sih ini si anjing? Syarat apa? Jangan aneh-aneh deh, anjing. Gampang, aku gak aneh-aneh. Itu terserah kau aja, mau nurut atau enggak. Kalau kau nurut, aku akan tutup mulut. Tapi kalau kau gak nurut, aku telepon si Maung ini biar datang ke sini. Gimana? Ya udah deh, ya. Apa syaratnya? Sebutin, anjing. Nah, gitu dong dari tadi. Ya udah, sekarang kau ikut aku. Let's go. Nah, kayaknya si anjing-anjing gak sadar kalau saya berhenti. Ini kesempatan perak, guys. Kalau si anjing gak tahu, mendingan saya kabur aja ya, guys. Lagian, ngapain juga ngikutin perintah si anjing? Najis. Sebelum ketahuan, mendingan kabur. Aduh, ini perjalanan ke rumah masih jauh. Tapi gak apa-apalah, istirahat dulu di sini. Barangkali nanti ada yang jualan makanan atau minuman lewat sini. Berhenti, berhenti. Aduh. Apaan sih? Ini si kuda nyuruh saya berhenti. Kenapa? Hah? Kamu kenapa, King Kong? Lari-lari kayak gitu. Jangan-jangan kamu lagi dikejar-kejar massa ya? Ayo, ngaku. Apaan sih? Ini si kuda. Sotoy banget sih kamu. Tahu apa kamu, ha? Itu, kamu lari-lari kayak gitu, kenapa, ayo, kalau bukan dikejar-kejar massa? Emangnya yang lari itu cuma dikejar massa aja? Enggak kan? Ini, saya lagi jogging. Pasti kamu gak tahu ya jogging itu apa. Dasar kuda edan. Kamu ditanya, ngapain jawabnya marah-marah, King Kong? Oh iya, itu, di hutan-hutan. Banyak yang nanyain kamu. Kamu lagi buron kan? Ngomong apaan lagi sih? Ini si kuda. Gak jelas banget sih kamu. Siapa yang jadi buronan? Gak ada. Orang saya juga gak kenal sama kamu. Idih. Udahlah. Kamu ngaku aja. Kalau kamu itu lagi buron. Ya kan? Udah. Gak ngerti saya sama kamu. Ngomong apaan? Udah, saya mau lanjutin perjalanan saya. Kalau saya gak ada urusan, udah saya gebok kamu, kuda. Dasar, kuda edan, kuda stres, kuda sotoy. Aduh, King Kong. Ada-ada aja sih kelakuan si King Kong. Aduh, benar-benar parah itu si King Kong.